illa alladzina amanu wa amilus shalihati falahum, kecuali orang-orang yang beriman dan mau melakukan amal saleh. Lah nek tiyang niku tiyang mboten saged ngamal nek dereng ngaji. Sampeyan kok jenenge salat mboten semrap salat niku niku saged mboten. Ah mangane kanca tiyang teng atine asline batine kepengin salat. Tapi biyen cilik gak tau sampeyan gak salat. Sajane niku pengin mboten apa. Sajane niku pengin wangen. Bisa makanya berarti hari ini ditakdir Gusti Allah sakit ngaji, nggak ada kesempatan ngaji nih, alhamdulillah. Nah saya ikut ya, mungkin sih ada keterpaksaan. Mau titi seneni ayah, mau titi seneni ulo, mau titi kola, mau titi wa, akhirnya tekol ngaji. Saya ikut sama ada keterpaksaan, tapi mungkin empon sama wis gede, ilmu-ilmu sampean ini akan menyertai sampean ketika sampean nonton problem ilmu ini teko. Ojo ngono jarene kitab Kharidatul Bahiyah itu ngene. Ojo ngono jare Sulam Taufik lho dosa. Ojo ngono jare Sapine lho ngene. Lah ilmu sampean ini selalu teng ati teng kuping nasihati sampean. Baru sampean merasakan betapa bermanfaatnya ilmu. Berarti ya nggak ada ilmu baru sakit ngamal ngamalkan amal tanpa ilmu mboten diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang melakukan ibadah yang ibadahnya tanpa ilmu ibadahnya ditolak. Contoh seperti salat wudu tapi tungkae gak basuh. Wudu tapi sikute ora cetek. Sanggup, bener betul. Yang baik udu-udunya bener, sholat, bapaknya bolong, diterima nomor betul. Bawa terketok bokok, bapaknya sholatnya betul, betul. Dikira sholat, ternyata sholatnya betul, betul. Ini gue penting ya. Jadi tahapnya ini ngaji bisa, mantan ngaji mengamalkan. Duki ngaji itu biar diceritain tentang Allah, diceritain suarga, neraka, hari pembalasan, sisa hukum, macam-macam. Akhirnya dia muncul keyakinan dengan oh ternyata setelah di dunia ini ada alam kubur, ada mahsyar, ada ngeten-ngeten. Akhirnya dia urun mempersiapkan diri untuk menghadapi masa itu dengan cara apa? Mengamalkan ilmu ibadah supaya selamat melalui rintangan-rintangan itu. Nah, alam kubur boten disiksa. Teng masa yang baik kubur ngomong sih soalnya ditimbang amal baiknya lebih banyak. Nah, ini butuh perjuangan, butuh usaha, butuh dibekso. Wa amilus shalihati. Nah, nek kan gelem ngeten falahum monggo iku tetep aladina ajru utawi ganjaran ghairu mamnunin kang ora putus-putus. Lho yang harus mati tetap ganjaran yang muncul. Nggih. Sok mami, kula mati. Tahun pinten? Sesuk iki. Sok mami kula mati. Lho kula mati niku ganjaran kula tak sing muncul. Muncul terus sampai kiamat. Mergo napa andai kata saya tidak mati. Nggih. Andai kata saya tidak dimatikan oleh Allah, maka dalam komitmen hati saya, andai kata aku gak mati, aku tetap ulang ngaji. Andai kata aku lo boten mati, aku tetap sholat jamaah. Andai kata aku lo boten mati, aku tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Lah berhubung nyawa aku lo dicoba, akhirnya boten sakit. Tapi kalau bisa Allah, ya weh, panjang takdirmu umurnya sakmene, kudune mati. Lho kula niku kepengin nglampahi. Lho gak iso, mengapa mung menungso duduk malah malaikat. Nek malaikat saged ewonan taun sampe kiamat, oh mung menungso maksimal 100 taun, 80 taun, 80 taun wis kudune mati. Ya wis ganjarane enake. Makane seumpama inti yang niku uripe 50 taun, nggih. Uripe 50 taun sregep ibadah,
teng swargane 50 taun apa selamanya? Hah? Teng swargane 50 taun apa selamanya? Selamanya, karena dia punya komitmen andai kata saya hidup terus, saya ibadah terus. Makanya dibalas kali Allah, makanya teng swargane bukan hanya 50 taun, bukan hanya 50 taun, tapi falam ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tidak putus mengalir terus. Fama yukadzibuka ba'du bidti. Fama mongko utawi apa yukadzibu ungorono apa maka isiro ba'du indam sawise nita hakim manusia bidini lawan aku. Terus apa sing dadekno sampeyan iku mendustakan agama? Nggih wis jelas-jelas ngoten. Apa sampeyan kok gak gelem ngaji? Apa sampeyan kok gak gelem mlebu agama Islam? Apa sampeyan kok seneng duniawi? Padahal wis jelas-jelas ditentukno nek ana akhirat wonten hari pembalasan. Apa sampean wani nek Gusti Allah niku Maha Adil dalam menghakimi? Sampe jangan dihakimi kabeh. Nek apik dibalas apik, nek elek dibalas elek, kecuali wong sing tobat tebus kabeh dosa. Makane iki diancam, lha iya wong wis jelas-jelas ngono, ana hari pembalasan. Apa aku gak gelem nglakoni agama Islam? Alaysa khokoto ora ono sapa Allah bihakamil hakimina iku luweh adil-adile zat kang padha ngukumi. Bukankah Allah itu adalah Tuhan yang Maha Adil?